وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Saya Reza Timati Oktaviani dari kelas 11A akan menjelaskan bagian C yang telah diisi oleh Aulia Siswa. Kan di sini ada dua cara, tapi saya akan menjelaskan yang harus dipahami. Kan di sini pertanyaannya Z1 dikali Z2. Kan Z1 sama Z2 nya udah ketahuan, jadi juga dimasukin aja. Z1 nya itu ada 2 min 3i, terus yang Z2 nya itu ada 3 plus 2i. Nah, tinggal dikali silang. Hasilnya itu 2 dikali 3 2 dikali plus 2i, selanjutnya ada 3i dikali 3 plus 3i dikali plus 2i. Nah, 2 kali 3 kan hasilnya 6, terus min 3 dikali plus 2 itu Terima kasih.